Halo? Halo sayang, kita diundang ke kafenya Rudy nih. Katanya sih dia punya ramuan kopi terbaru. Aku penasaran deh. Oh gitu. Iya, kesana yuk. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rudy, Rudy. Brother Miko. Apa kabar lo? Alhamdulillah sehat. Kalau lo gimana? Asik. Ya silahkan, silahkan. Sukses kayaknya Rudy ini sekarang. Ya, usah kecil-kecilan. Iya, kalian pernah minum apa? Gua air mineral aja deh, Rud. Wah, tumben gak ngopi? Iya nih, perut gua lagi gak asik. Oke, baik. Kalau lo? Samain aja dulu deh, Karenata. Air mineral. Kan gue datang sini mau nyicipin kopi terbaru lo itu. Kalau gue ngopinya sekarang yang ada, lidah gue tabrakan lagi nanti. Iya kan? Iya juga. Iyalah. Tunggu bentar ya. Oke. Oke. Jangan lama-lama, Rud. Siap, bos. Oke. Mulai deh asik sama laptopnya. Enggak kok sayang. Ini sih. Makasih ya. Miko, kamu tuh bisa gak sih sekali aja gak usah sibuk sama laptop kamu? Aku ini kan asik dengan laptop juga untuk hal yang positif loh. Ya tapi aku tuh bete tau gak sama kamu. Tiap kali ketemu, kamu tuh selalu aja sibuk sama dunia maya kamu itu. Kamu tahu gak sih? Aku ini main laptop untuk nyari duit, Ren. Kamu kenapa sih kok malah marah-marah? Aduh, udah deh. Aku capek tau gak debat. Aku cuma pengen nabung untuk masa depan kamu, Ren. Kamu mau kemana, Ren? Ren, tunggu, Ren. Rut, gimana? Udah jadi kopinya? Aduh, oke. Iya, I'm okay. Ternyata kenapa? Aneh, Rut. Biasa, cewek. Kalau udah cemburu ya pasti kayak gitu. Cemburu? Cemburu sama siapa? Cemburu sama laptop gua, Rut. Cemburu sama laptop? Kok bisa? Ya Renata pikir, selama ini gua sibuk main laptop. Padahal kan lu tahu sendiri sih, lu lihat sendiri nih. Gua kerja, Rut. Gua itu cari duit di indodex.com. Gua pengen nabung untuk dia, untuk bahagiain dia. Tapi, gua gak ngerti dengan pola pikir dia, Rut. Sabarlah, bro. Renata kan emang gitu sifatnya. Ya. Suka susah dimengerti. Gua itu cuma pengen ngebahagiain dia, Rut. Gue pengen nabung. Terus, sekarang Renata kemana? Rumah tantenya katanya. Ya, deket sini sih. Hah? Deket sini? Kenapa gak lu susulin aja? Percuma, Rut, gue susulin. Dia juga kan lagi marah. Ya, palingan kalau dia udah gak marah lagi, nanti bakal nelpon dia. Lu kan tahu sih siapa Renata. Dia itu gak bisa, Rut, sebenarnya kalau gak ada gue, Rut. Paling bentar lagi dia bakal nelpon gue. Halo sayang, kamu itu di mana? Kenapa kamu gak ngejemputin aku sih? Aduh. So ganteng banget. Renata, Renata memang kejantan so kan? Ya, udah lah gak usah dipikirin masalah kayak gituan. Kan gue kesini juga lo tahu tujuannya apa ya? Jadi? Lo lebih milih kopi gue nih daripada Renata? Ya mungkin untuk sekarang gue lebih pilih kopi sih. Iya. Iya. Dicicip dulu dong. Ini keburu dingin lagi. Buatan lu nih? Iya dong, yang terbaru. Cip ya? Iya.